Kan, tapi ini lumayan, teman-teman. Madunya masih segel yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, teman-teman, masih di channel Edi Avandi. Masih seperti biasa, teman-teman, ya. Pada pertemuan kali ini saya masih mengulas tentang lebah Apis serana yang masih lumayan banyak terdapat di daerah saya, teman-teman. Untuk kegiatan di hari ini saya akan mencoba mengontrol ataupun mengecek kawanan lebah yang telah saya pindahkan ke kotak. Jadi kawanan ini saya pindahkan dari hutan dan saya coba budidayakan. Ini sudah agak lama, teman-teman, dan coba kita lihat seperti apa hasilnya, ya. Akan tetapi sebelum itu mohon dukungannya, teman-teman, untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa selalu memberikan informasi ataupun mengedukasi tentang lebah liar, terutama lebah Apis serana, teman-teman. Oke, untuk itu langsung saja kita menuju ke lokasi, teman-teman. Jadi ini kotak jebakannya saya taruh di sini, teman-teman, ya. Kotak budidayanya ini kita masih menggunakan kotak yang sangat sederhana sekali, dan itu pas waktu pemindahan sengaja saya memakai sekat ratu. Ratunya memang enggak saya tangkap, ya, jadi saya menggunakan sekat. Kan, tapi ini alhamdulillah lebah-lebahnya sudah betah tinggal di kotak, dan ini kelihatannya kotaknya juga sudah saatnya kita ganti dengan yang lebih bagus lagi, teman-teman. Jadi ini, teman-teman, ya, kondisinya, perkembangannya kelihatannya lumayan bagus, teman-teman. Perlu teman-teman ketahui bahwa pemindahan lebah ini dari hutan ke kotak ini sekitar 3 bulanan, teman-teman, 3 bulan sampai 4 bulan, ya. Jadi kelihatannya perkembangannya sudah lumayan. Di sini ini teman-teman bisa saksikan sisirannya sudah penuh di ram-ram ini, teman-teman. Jadi akan coba saya cek, semoga saja sudah ada madunya, ya. Oke, teman-teman sekalian, sekarang coba kita cek, ya. Dan saya ini, teman-teman, ini ada madunya meskipun di atas, ya. Jadi ini ada madunya meskipun sedikit, cuma di atas. Akan tapi ini lumayan, teman-teman. Ini madu, teman-teman, ya, meskipun sedikit lumayan. Jadi kerasa, kayaknya jadi kerasa,
Sekarang coba kita angkat lagi sisiran yang kedua, teman-teman. Ini juga madu semua, teman-teman ya. Madunya masih segel yang ini. Ini madunya masih segel, lumayan teman-teman. Jadi ini satu ram ada 2 sisiran, teman-teman. Ini yang satu tadi jatuh. Ini juga ada madunya. Ini ada madunya, tapi cuma di atas, teman-teman. Lumayan ya. Ini yang ada telurnya kita pasang lagi, teman-teman ya, agar rebahnya cepat produksi lagi. Telurnya kita pasang seperti semula agar nanti bisa cepat produksi lagi ya. Karet gelang rat Wiwi. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut, kita ambil sisiran berikutnya, teman-teman. Semoga saja madunya juga sudah. Wow. Ini sama, teman-teman ya. Madunya di atas. Madunya cuma separuh-separuh. Limo kan sini. Ini madunya separuh. Dan ini akan coba kita pasang lagi. Coba ya. Dicoba. Ini kan ora udung dengan ora apa. Dan ini coba kita pasang lagi, teman-teman. Ketawa
Ini sebenarnya masih ada madunya teman-teman, akan tetapi ini biar buat cadangan ya, karena ini telur-telurnya sudah hampir menetas, dan madu-madu ini biar buat cadangan untuk anak-anaknya nanti kalau telur ini sudah menetas. Jadi ini nggak sengaja nggak saya ambil, sebenarnya ini segar banget, ini madu yang masih segel teman-teman. Oke teman-temanku sekalian, demikian tadi proses pengecekan dan sekaligus pemanenan ya. Jadi perkembangan koloninya lumayan bagus teman-teman, karena ini umur sekitar 3 bulan setengah sudah menghasilkan madu dan sisirannya sudah penuh. Ini kelihatannya juga kotanya sudah layak saya ganti yang lebih bagus lagi teman-teman ya, karena ini dulu sifatnya sementara. Untuk hasil madunya ini teman-teman lumayan. Oke teman-temanku sekalian, demikian tadi tayangan saya dalam mengulas lebah pisrana. Semoga tayangan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.